wahai kawan, hikayat lama berwajah baru, penuh nasihat dan teladan. Inilah pada zaman dahulu. Dah sampai dah. Dah sampai. Yeay, ABC, yeay. Farah. Alamak. Beli satu je ya. Kongsi. Alaki. Satu mana cukup? Dua lagi. Cukup. Tak apalah abang, kita kongsi. Hai dek. Nak ABC yang mana? Kecil? Sederhana? Besar? Ha, saya nak ABC yang besar. Kecil satu. Lagi kecil tu. Mana puas makan? Habiskan dulu. Adik nak tambah apa? Pilih-pilih. Ara nak yang ni. Ni apa abang ni? Dengan lagi? Yang ni. Lepas tu tambah ais krim. ABC kecil ekstravaganza. Banyaknya bang. Hebat tadi abang. Hai, tak cukup duit aku ni. Hati-hati. Aki, bayar. Yelah. Pergi duduk dulu. Berapa? RM5 je. Mahalnya. Sedap ke bang? Sedap. Nak rasa. Tak boleh. Ni abang punya. Tak aci. Kan Akil suruh kongsi. Mana cukup nak kongsi. Pergi minta Akil lagi satu. Arah nak rasa sikit je. Bagilah. Tak boleh. Tak boleh. Nak tumpah. Terima kasih Akil. Macam mana boleh tumpah? Ara nak rasa sikit je. Abang tak kasi. Ara ni tak sabar-sabar. Hei, perangai kau berdua ni. Teringat Aki satu cerita. Aki, kau nak dengar? Nak, ceritalah. Pada zaman dahulu. Dah habis. Rasa macam banyak lah. Apa susah? Petik je lah lagi. Nak petik apa lagi? Dah habis. Ni kura-kura makan banyak sangat. Apa pula aku? Kau yang makan banyak tadi. Dahlah, daripada kita gaduh, baik kita cari makanan. Cepat-cepat. Kura-kura, aku dah lapar ni. Apa? Lapar lagi? Kan kita baru makan tadi. Dahlah kau makan pisang tu sampai habis. Monyet, tunggulah aku. Tolong petikkan untuk aku.
Asyik-asyik aku je kena petik. Penatlah. Kaulah. Sahabat sejati kau. Yelah-yelah. Nak ambil lah ni. Kenapa aku mesti kongsi dengan kura-kura? Aku yang petik. Akulah yang punya. Kura-kura, apa kata kau pilih satu pokok? Yang tu kau punyalah. Jadi, bolehlah makan bila-bila masa kau suka. Betul juga. Tapi, macam mana aku nak ambil pisang? Aku tak pandai panjat. Nampak tak pokok pisang kat hujung tu? Tu pokok kau. Rendah. Senang kau nak capai. Tak payah tunggu aku petikkan. Terima kasih, monyet. Kaulah sahabat sejati aku. Sama-sama. Tapi, kau macam mana? Jangan risau. Ini semua aku punya. Monyet sudah tamat. Monyet, marilah makan dengan aku. Ada banyak lagi ni. Wah! Loh? Oh. Tak apa, tak apa. Aku makan ni je. Sikit je. Pisang dah habis. Monyet, benda tu boleh makan ke? Boleh. Itu jantung pisang. Pisang pun ada jantung? Itulah kau. Tahu makan je. Dari jantung pisang ni lah buat pisang keluar. Oh, iya ke? Kalau macam tu, baik tanam jantung pisang je kan? Terus dapat buah. Pandai kau kura-kura. Nak tunggu pokok pisang tumbuh, lama kan? Oh, kalau begitu, apa kata kita tanam semua jantung pisang ni? Terima kasih, kura-kura. Kaulah sahabat sejati aku. Pergi dulu. Kau nak pergi mana tu? Aku nak tanam semua jantung pisang ni. Lepas ni, banyaklah pisang-pisang aku. Kita. Oh, kalau macam tu, aku pun nak tanam sekali. Tak apa. Kau tunggu je pokok pisang ni semua. Berbuah lagi. Tata. Terima kasih, monyet. Kaulah sahabat sejati. Jumpa lagi. Kalaulah dia berbuah. Kura-kura. Kenapa temenung ni? Oh,
bukan, Cik. Aku tengah tunggu pokok pisang ni berbuah. Tapi lama lagi. Pokok ni baru je berbuah. Eh, pokok ni semua dah pernah berbuah? Ha-ha, dah habis makan pun. Kura-kura, pokok pisang mana boleh berbuah dua kali? Ha? Betul ke, Kancil? Mana kau tahu? Takkanlah, pokok-pokok lain semua berbuah banyak kali. Betul. Pokok pisang lepas berbuah, dia akan mati. Tapi monyet cakap lain. Monyet? Oh, tadi aku nampak monyet bawa jantung pisang. Banyak. Dia nak buat apa? Dia kata nak tanam semua jantung pisang tu kat tempat lain. Dia suruh aku tunggu sini. Kura-kura, aku rasa kau dah kena tipu. Huh? Monyet nak semua jantung pisang tu untuk dia sendiri. Huh? Dia tahu pokok pisang tak berbuah dua kali. Kejap. Pisang. Kejap ya, Kancil. Kura-kura, jantung pisang kalau tanam pun bukan boleh berbuah. Buah pisang kan datang dari jantung. Tanam jantung, dapatlah pisang. Kan? Mana kau belajar ni? Oh, bukan. Maknanya monyet. Padan muka. Pisang dah habis. Apa aku nak makan? Ha? Nampaknya terpaksalah aku cari makanan di tempat lain. Tak payah, kura-kura. Ha? Lagi, Raja, lagi. Terima kasih, ha? Gajah. Kaulah sahabat sejati aku. Wah, iya. Sama-sama. Kancil, batang pisang ni pula nak buat apa? Batang pisang ni aku punya. Sedap. Dah berbuah, semua ni aku punya. Tak payah kongsi. Monyet, monyet. Buah lagi. Penat aku tunggu. Anak. Mana kau dapat pisang tu? Ni, pisang yang sedap ni. Kura-kura bagi. Thank you.
makan pisang aku ni. Lama betul nak berbuah. Bila pula jadi pisang kau? Ini kan milik kura-kura. Ha-ha, aku yang jaga selama ni. Kau nak ambil pula? Kau jaga ke? Aku jaga ke? Samalah. Kita kan sahabat sejati. Sama makanan kita kongsi. Huh? Kau dah lupa? Dulu kau tak nak kongsi. Jantung pisang aku pun kau ambil. Sekarang aku pun tak nak kongsi. Eleh. Macam mana kau nak ambil pisang tu? Terima kasih, gajah. Kaulah sahabat sejati aku. Kita makan sama-sama, ya, gajah? Oh, tak apa. Bila jantung pisang yang aku tanam berbuah? Tanam jantung pisang? Mana boleh berbuah? Kenapa tak boleh? Kalau boleh, mestilah dah banyak buah pisang kau sekarang. Betul tak? Itulah akibat tamak. Sekarang, apa pun tak dapat. Kan dah rugi? Jom kura-kura. Jom kita makan. Jom, jom. Sahabat sejati. Begitulah ceritanya. Aris, Ara, apa pengajaran cerita ni? Kena kongsi ABC. Jangan tamak. Kalau tamak? Ara rugi. Dah. Jangan nangis. Ni abang lanja. Mari makan. Dapat ABC. Makasih. Aris punya? Tu. Aki. Orang tamak selalu rugi. Abang. Kongsi? Aralah adik sejati abang. You can put your umbrella on top of the thumbs up and let's go ready go. It might be too late to say sorry, hell, I'm gonna say yeah, I was wrong. It might be too late to say sorry, hell.